Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi lakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 162,870 gram. 10 orang tersangka pun ditampilkan untuk menyaksikan barang bukti narkotika dimusnahkan dengan cara di blender dan dicampur air deterjen. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Pantauan Bang Jek. Kamis 6 April 2023, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi lakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 162,870 gram. 10 orang tersangka yang merupakan para pelaku pengedar dan pemakai ditampilkan di hadapan media. Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan dengan cara di blender yang dicampur air deterjen. Sebelum pemusnahan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji sampel untuk memastikan kandungan zat berbahaya dalam barang haram tersebut. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Brigjen Pol Wisnu Handoko mengatakan, dari total barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 162,870 gram, sebagian disisihkan untuk uji BPOM sebanyak 1,360 gram dan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Jambi sebanyak 2,245 gram, sehingga yang dimusnahkan sebanyak 159,265 gram. Mayoritas mereka adalah pengedar. Ya. Berapa tersangka? Meskipun dia pemakai, juga dia pengedar. Ya, dari 156 gram, ada sekitar 10 tersangka. Ya, 10 tersangka yang kita hadirkan tadi, yang kita musnahkan. Ya, kita mengharapkan tidak ada lagi sih sebetulnya. Namun, apa boleh buat ya, karena tentunya kejahatan narkoba ini seperti upaya laten. Ya. Kadang naik, kadang turun, namun tentunya harapan kami dukungan semua lapisan masyarakat. Berikan informasi yang sebesar-besarnya pada kami, dan kami insya Allah akan kita tindak lanjut. Iqbal Jek TV melaporkan.